Assalamualaikum dan hai. So untuk tutorial kali ini, saya nak akan tunjukkan tentang bagaimana kita nak daftar sebagai instructor. Okay, ataupun modul instructor. So pertama sekali kita pergi ke digilearn.com/module/instructor/registration. Okay. Okay. So jadi bila kita pergi dekat link ni, kita minta kita isi. Contoh first name. Kan, kemudian kita punya last name, okay. Kemudian apa email kita? Okay, pastikan email ni berlainan dengan email yang kita kalau kita ada gunakan untuk subscribe ataupun dapatkan courses sebelum ni. Ni khas untuk instructor. So jadi email tu perlu berbeza, okay. Masukkan email and then lepas tu masukkan password. Okay, masukkan password kita lah. Okay, then submit. Okay, kemudian sistem akan bagi tahu user successfully registered. Dan kita akan dapat email lah. Okay, so jadi dia akan terus automatik eh. Then apa yang kita boleh buat, kita boleh terus pergi ke kita bila kita nak masuk, kita terus ke sign in, tap my account. Okay, kemudian kita masukkan email tadi yang baru kita register tadilah. Okay, so bila kita tekan ni, dia akan bawa kita masuk ke dalam ini kita punya dashboard kita lah. Dashboard tu means kita dah masuk ke dalam account. Okay, so jumpa dalam tutorial seterusnya.